Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta penyidik Polda Jabar untuk meminta maaf usai gugatan pra-peradilan Peggy dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, menegaskan sesuai amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, nama baik Peggy Setiawan harus dipulihkan dengan meminta maaf ke publik karena telah menyebut Peggy sebagai tersangka dan itu bagian untuk pemulihan nama baik Peggy Setiawan. Di situ ada perintah atau ada kalimat amar memulihkan ya nama baik atau harkat martabat Peggy Setiawan. Nah, kami ya ingin agar penyidik itu menindaklanjuti putusan dalam hal ini amar yang memulihkan nama baik itu mengumumkan kembali ketika Peggy Setiawan ini sudah tidak lagi sebagai tersangka.